Dari ajang badminton, ganda putra Indonesia Marcus Gideon Kevin Sanjaya menjadi salah satu nominee penghargaan BWF untuk kategori Player of the Year. Selain The Minions, terdapat 4 nama wakil Indonesia yang masuk ke dalam nominasi di beberapa kategori BWF Award 2018. Lima bulu tangkis Indonesia masuk dalam daftar nominasi penghargaan BWF Player of the Year 2018. Melalui situs resminya, Federasi Bulu Tangkis Dunia itu merilis nama-nama para nominee untuk 6 kategori. Ganda putra Indonesia yang kini menempati peringkat 1 dunia, Marcus Fernaldi Gideon serta Kevin Sanjaya Sukamulyo masuk dalam nominasi pebulu tangkis pria terbaik. The Minions akan bersaing dengan tunggal putra Jepang, Kento Momota, serta pemain putra ganda campuran Tiongkok, Zheng Siwei, di kategori tersebut. Selain Marcus dan Kevin, pemain ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu, juga masuk dalam nominasi penghargaan BWF tahun ini. Pasangan dari Gracia Poli itu masuk dalam nominasi Most Promising Player of the Year. Di kategori yang sama, tunggal putri Indonesia Georgia Mariska Tunjung juga menjadi salah satu kandidat. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting juga berhasil masuk dalam nominasi untuk Most Improved Player of the Year. Selain keempat nama tadi, Indonesia juga berhasil mencantumkan nama Liani Ratri Oktila. Ia masuk dalam nominasi pebulu tangkis putra para badminton Player of the Year. Liani sukses menyabet 2 emas di ajang Asian Para Games 2018 lalu di nomor ganda putri serta ganda campuran. Pemenang BWF Player of the Year ini rencananya akan diumumkan dalam acara Gala Dinner BWF World Tour Finals 2018 yang akan berlangsung di Guangzhou, Tiongkok pada Senin 10 Desember mendatang.